Perlu ada kesetaraan, itu PAN itu kesetaraan gender prioritas ya, dan kita memang di Partai Amanat Nasional itu perempuannya kan undang-undang 30, kita lagi berusaha agar 40% ya, 40% karena perempuan sekarang kreatif dan potensinya juga luar biasa, jumlahnya juga besar. Oleh karena itu kita sebetulnya tidak kesetaraan lagi, tidak hanya ngomong tapi kita action. Oleh karena itu Mas Eko, coba kamu lihat di situ lihat aja, laki-laki cuma 30, perempuannya 200. Nah, saya bilang 40%, kata Ketua Eko lebih dari 40%, lebih gitu ya. Ketua Sari Bue Pramono, beliau juga dari BPP HIPMI di Ketua Bidang Milan. Oke, dengan saya sendiri Ketua Jakarta Barat sendiri pada hari ini akan ditambahkan oleh Ketua Sari sebagai Ketua DKI Puan dari Cakungan, harapan dan doa untuk Ketua Jakarta Barat dan Jakarta Barat. Untuk Eka Lestari yang sudah terdiri sebagai Ketua DKI Jakarta Barat dan beserta jajarannya sudah dapat menyambut dari Puan DPD, semoga lancar dan bisa memanfaatkan potensi-potensi wanita yang ada di Jakarta Barat. Sosial yang dimana mendukung untuk masyarakat luas. Kami juga tidak lupa mengucapkan dari Kapolres dan Wali Kota Jakarta Barat juga sudah menerima karangan bunga sebagai ucapan selamat kepada kami berjajaran Jakarta Barat. Semoga kedepannya yang jelas Jakarta Barat ini menjadi kota terbaik di DKI Jakarta. Amin. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada sahabat Golkar datang ke sini, yang kebetulan juga beberapa tokohnya masih juga keluarga dan lama. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Pak Zul makin dekat juga dengan Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.